Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore nih Tribuners semua yang masih setia menyaksikan Tribun Podcast edisi Tribun Sport. Nah, kali ini saya kembali Uci Suhaibah dan tentunya dengan saya Maerina Larson. Kita kedatangan tamu istimewa opa-opa nih, Bung. Iya. Opa-opa sepak bola di Indonesia tentunya. Ya, dan kebanggaan Batam juga. Bener sekali. Ada siapa nih? Halo, Bang Sutanto Tan. Yeay. Ya. Apa kabar, Bang? Baik. Apa kabar, Uci? Alhamdulillah baik. Siap. Gimana, Bang, masuk ke Tribun Podcast ini? Wah, tadi diajak Bang Son datang ke sini, saya lihat profesional banget nih tempatnya. Alhamdulillah. Bersih, rapi. Ya, mudah-mudahan betah ya di sini ya. Mudah-mudahan betah dan nanti diundang lagi lah Bang ke sini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan sebelumnya, ini nih Bang Sutanto ini sendiri tuh main di Persis Solo ya Bang sekarang ya Bang. Nah, kita bakalan mengulik perjalanan karir dari Bang Sutanto sendiri, mulai dari yang paling dasar, maksudnya yang paling duka banget gitu loh Bang. Kita suruh Bang Tantoni cerita gimana sih dia bisa menjadi pemain bola seperti saat ini. Awal mulanya ya? Iya. Wow. Mungkin kebetulan saya tadi cerita juga ke Bang Son, kalau misalnya di sini tuh ada di dekat sini ada lapangan bola. Saya ingat dulu saya ke sini waktu itu saya ikut SSB Batam Junior. Oh, Batam Junior ya? Itu tahun berapa, Bang? Itu usia 12, 13. Sekarang saya 28. Berarti Sutanto Tan memulai sepak bola dari lapangan Tribun Batam. Iya, di belakang. Iya. Lapangan Tribun Batam. Mengukir karir di sini. Tapi kalau dibilang lapangan sih hampir di setiap Batam. Sudut ya. Di Batam mungkin saya datangin gitu. Ya. Dicoba. Yeah. Nah, gitu. Saya juga pernah tentunya SSB di Batam. Yeah. Saya main SSB Batam Junior. Terus di usia 15 tahun saya masuk ke PS Batam. Oh, 15 tahun masuk PS Batam ya. Itu dilatih oleh Pak Darten. Pak Darten masa itu ya. Nah. Itu PS Batam kompetisi masih lokal atau gimana? Iya, PS Batam enggak, masih junior ya? Liga 3. Oh, masih Liga 3. Liga 3 kalau nggak salah U23 ya. Usianya. U23. Oh ya, yang main dari awal ya. Kita sempat ke Jakarta sih, pertandingan ke Jakarta untuk Liga 3-nya. Di sana setelah 15 tahun semusim saya di PS Batam, saya pindah ke Singapura. Nyebrang ya? Saya nyebrang deket kan. Saya nonton, ceritanya unik juga sih. Jadi saya diajak tante untuk nonton pertandingan. Oh, nonton pertandingan. Awalnya gitu. Karena dia tahu saya senang bola. Dia bilang ayo kita nonton pertandingan antara Geylang United. Saya lupa lawannya apa. Oke. Jadi waktu malam itu saya bilang sama tante saya mau main bola di sini di Singapura. Terus ya udah dia dampingi saya ke kasir. Kasir yang biasa beli tiket di stadion. Dia bilang, ponakan saya mau main bola, gimana caranya? Bisa. Waktu itu juga. Bisa kamu datang ke besok, kamu bisa datang ke sini jam segini ada umur U16 Geylang United latihan. Oh, ada kelompok umurnya ya? Ada kelompok. Itu pas nonton itu, pulang langsung. Ya, pada saat itu. Jadi dia langsung tidak berpikir panjang. Ketika ada muncul langsung dia hajar gitu. Dan tanggapan Geylang gitu ya. Ternyata memang ada kelompok umur yang bisa menampung Tanto di situ ya. Waktunya dimulai dari seleksi dulu. Seleksi. Jadi pelatih waktu itu dari Skotlandia. Mungkin dia sudah sampaikan juga ya bagian manajemennya kalau misalnya ada anak mau datang seleksi gitu. Saya ingat waktu itu saya juga datang ditemani papa saya. Kita tunggu di salah satu tempat di Bedok lokasi di sana. Jadi kita tunggu ada sekitar 1,5 jam untuk tunggu mereka datang latihan. Ya, dia latihan, dia lihat skill kemampuan saya. Dibilang oke, besok kamu datang lagi. Dari situlah mulainya. Itu udah langsung mulai gabung? Enggak, belum. Kalau kita kebetulan kita kan orang Indonesia. Oh iya, beda berarti negara hitungannya ya harus ada visa, jadi agak-agak ribet lah. Iya, iya, iya. Jadi pindahan-pindahan itu. Jadi umur 16 tahun itu nggak bisa ada kontrak-kontrak gitu, karena kan masih di bawah umur. Caranya apa? Harus sekolah. Oh. Jadi visa pelajar ya? Iya, jadi pakai visa pelajar untuk bermain bola di Singapura waktu itu. Jadi pindah sekolah lah ceritanya habis pindah itu. Sekolah. Adaptasi lagi. Adaptasi. Gimana rasanya antara Batam sama di Singapura? Kalau Singapura karena apa ya, dia kecil ya, jadi semua bisa terkontrol. Fokus gitu. Ya. Jadi untuk sepak bolanya juga terorganisir dengan bagus sepak bolanya. Cuman untuk antusiasnya kita tahu sendiri Indonesia nggak seperti di Indonesia ya, seperti di Indonesia. Tapi untuk kelompok umur di Singapura bagus karena kamu tertata. Betul, jadi jelas gitu loh, kita ada schedule-nya jelas, terkonsep gitu. Jadi nggak ada delay-delay gitu, nggak ada, jelas. Berarti dasar itu yang didapatkan kuat dari Singapura ya? Dan disiplinnya juga ya? Disiplin. Ya, saya juga. Berapa lama di Singapura? Total dua musim ya, karena setelah 16 tahun saya balik ke Indonesia, umur 20 tahun saya balik ke Singapura lagi dengan tim yang beda. Itu klub pertama Geylang ya? Geylang untuk kalau kita bilang di kompetisi ya, kompetisi Yulia. Enggak dong, PS Batam dong. Oh bukan, yang di Singapura. Yang di Singapura. Yang pertama di Singapura. Oh, pertama di Singapura ya Geylang. Geylang ya. Geylang International. Dulu Geylang United. Geylang United dulu ya. Nah, sekarang udah ganti. Itu tahun 2010 ya. Ya. Dua musim setelah itu balik. Enggak, saya satu musim dulu. Satu musim ya. Saya pulang, saya pindah ke Pelita Jaya. Oh, ke Pelita Bandung Raya, Persib Bandung yang kelompok umur. Setelah itu saya pindah ke Hougang United. Balik ke Singapura. Itu panggilan atau memang keinginan pindah? Keinginan pindah masuk seleksi ya. Lagi seleksi lagi di situ ya? Lagi disitulah saya mulai debut profesional di Singapura, di Hougang. Oh di Hougang itu ya, di Hougang. Berarti udah masuk ke Liga Singapurnya? Udah. Mainnya jadi waktu awal kontrak itu kontrak U23 Hougang U23, tapi karena si pelatih mungkin lihat dia butuh pemain yang senior, jadi kita tuh otomatis terdaftar kalau bermain 23 gitu. Oh ditarik ya? Iya. Oh iya, 23 udah bisa dipanggil senior. Sudah ya, bisa. Untuk tim utama ya. Iya iya betul. Disitulah. Oh itu karir senior awal. Iya di situ ya. Debutnya di sana. Seru berarti? Seru pasti. Seru. Tapi sebelum lanjut ini kan, kenapa pilih sepak bola? Iya, kenapa pilih sepak bola? Kenapa nggak bulu tangkis atau voli? Kan gini, basket. Kenapa awalnya gitu? Iya, ini sering ditanyakan juga gini. Karena di dalam keluarga saya juga nggak ada yang senang bola. Ya, berarti nggak ada? Nggak ada. Tapi nonton mungkin ada, ayah saya, papa saya nonton. Nggak tahu ya. Dulu saya juga senang ikut papa nonton bola Piala Dunia. Terus di lingkungan saya juga teman-teman main bola. Seneng aja gitu. Seneng ya. Kayak kita seneng. Seru istilahnya ya selama ini. Padahal kawan-kawan mungkin mohon maaf dari kalangan keturunan sama sepak bola ini kan nggak terlalu banyak. Mungkin karirnya juga nggak kelihatan gitu kan. Tapi di bulu tangkis kan banyak yang masuk di situ. Basket. Gitu. Basket juga banyak gitu kan. Tapi kalau Tante pilihnya bola, tentu sudah matang pikirannya kenapa milih ini kemudian menjadi karir gitu. Itu berjalan begitu aja. Maksudnya begitu kayak aja. Kita seneng ya karena kita cinta sepak bola. Terus semakin berusia ada pelatih yang melirik dan dari usia belia itulah si pelatih datangin ke orang tua, disampaikan bahwasannya anak ini mungkin ada step yang lebih bagus ketika mendapatkan tim yang lebih mensupport dia. Nah dari situlah mulai. Nah, kita bisa lihat kan kemampuan yang sebenarnya. Betul. Dari suka berarti ya, dari senang, menikmati senang, ya berarti. Terus ini lagi, kan sering pindah-pindah kayak gitu. Sering pindah-pindah ke sini. Itu karena apa sih? Apa karena pengen mencoba hal baru atau kalau tantangan baru? Kalau salah satu saya ke Singapura awalnya karena deket ya. Orang tua juga mau lepas ke Jawa waktu 16 tahun dia agak. Tapi pas ke Singapura orang tua ikut nggak atau sendiri? Awalnya ikut kayak awal untuk mendaftarkan sekolah, ngantar lah istilahnya. Ngantar doang. Tapi setelah itu saya sendiri. Lepas. Saya sendiri untuk waktu itu saya ingat saya tinggal di HDB ya tempat apartemen gitu di flat lantai 18 atau 16. Jadi ya udah pagi. Sarapan sendiri, buat sendiri, roti, telur, susu, sekolah, jam harus time ya, karena mereka kan disiplin. Sekolah disiplin, kita harus alarm harus jelas. Sampai jam 3 latihan lagi jam 4.30, jadi harus busnya juga Singapura mungkin on time ya, jadi kita bisa harus konsisten gitu lah. Karena kita senangnya di bola, jadi apa menurut saya karena kita udah mencintai itu. Jadi nggak berat kan, seneng betul, kita senang. Udah happy menjalankan gitu. Sesuatu yang kita sukai ya, ya dan nggak terasa pulang dari main bola ke bawah terus tidur di bus, ketiduran di bus sampai ke stasiun akhir gitu balik lagi. Pernah kayak gitu sering. Atau sering nggak, kalau sering nggak gitu. Karena kecapean kan bisa jadi senang aja. Wajar sih kalau tidur di ke bawah. Kereta cepat ya udah ada ya waktu itu. Kenapa? Kereta cepat udah ada di Singapura. MRT udah itu udah ada. MRT, LRT. Berarti dari Hougang ya? Hougang United ya. Tahun 2013, 2014 ya main itu sempat itu. Habis itu balik ke Indonesia. Ya, saya balik saya diminta Indra Sjafri untuk ke Bali United. Oh, langsung balik. Ya, Bali United. Ya untuk dia mungkin nggak tahu ya, dia penasaran ada anak yang bermain di Singapura, anak Indonesia kenapa tidak bermain di Indonesia. Nah, kebetulan waktu itu saya dikontrak untuk kompetisi U23 meskipun saya bermain di kompetisi seniornya. Saya berpikiran saya pengen mimpinya juga salah satunya bermain di Liga Indonesia dengan antusias gitu loh. Karena di Singapura nggak ada keseruan penonton, dengan drumnya, dengan sekali main dengan 18.000, 20.000 penonton. Walaupun tekanannya juga besar. Cuma waktu itu kita nggak tahu. Kita cuma senang aja pengen. Itu sensasinya gimana bang? Kalau nonton nih banyak yang support itu gimana? Awal mulanya rasanya gugup kalau pertama kali, cuman waktu udah terbiasa kita udah fokus. Kalau kita udah mulai fokus itu menurut saya sudah sunyi semua, tenang. Sunyi? Iya, nggak ada jadi suara itu. Udah fokus di bola. Kita udah tahu mau ngapain gitu ya. Karena taktik pelatih yang dipikirkan ini udah enggak. Tapi kalau suruh milih nih main di kandang sama tandang itu ngefek yang mana? Kalau untuk bermain di lapangan? Kalau tandang nyanyian yang biasa kita dengerin terus itu kadang ganggu ya? Enggak, maksudnya untuk tandang ya, motivasi. Cuman kalau tandang, kandang itu motivasi. Tandang, kayak kita nggak tahu lagu ini apa. Biasanya cuman, dia meneror kita lah. Iya, tapi menurut saya kalau saya senangnya stadionnya full. Nah, saya senangnya itu aja. Jadi kalau mau dimanapun, kalau kamu full, ada motivasi saya lebih. Senang karena kalian datang ke sini untuk melihat tim ini bermain, saya akan menghibur kalian gitu. Berarti di Bali United itu di bawah Indra Sjafri waktu dia awal-awal pegang Bali United 2015 ya? 2015. Itu sebelumnya bukan pernah dulu ke Mitra Kukar atau langsung ke Bali? Enggak, waktu 2015 setelah saya putuskan ke Indonesia seleksi dulu ya. Terus Indonesia kena ban FIFA. Oh iya, Indonesia kena ban FIFA. Saya akhirnya 2016 pindah ke Mitra Kukar hanya untuk turnamen, satu turnamen. Ikut turnamen. Ya kita waktu itu. Sulit lah main bola. Jadi setelah itu saya baru pindah ke Persija. Oh iya, Persija ya, habis Mitra ke Persija ya. Itu sepertinya saya masih belum paham bola itu. Tahun-tahun saya belum paham bola. Dari data Transfermarkt itu saya juga lihat. Abis Tan juga sempat ke PSIM ya? PSIM ya. Itu 2018. Itu setelah Bali atau setelah Persija? Setelah Bali. Setelah 2018 Bali. Ya. Itu ketika kompetisi sudah sudah mulai hidup, mulai balik. Balik lagi kan kompetisi 2017. 2016 kita masih di band, tapi kompetisi jalan. Kompetisi jalan hanya di LPI itu kan? Enggak, bukan. TSC Torabika Soka Sampai. Ya. Nah, jadi hanya di lokal yang aja. Yang dibikin klub-klub baru gitu kan, nama-nama pakai United atau apa gitu. Oh, yang klub-klubnya dirubah itu Arema Indonesia, Arema itu kayak gitu ya? Iya, kayaknya salah pernah. Itu dia. Iya. 2018 PSM. Berarti PSM itu Liga 2 ya? Liga 2 waktu itu. Liga 2 ya. Jadi habis waktu itu alasan kenapa saya ke PSIM dari Bali United karena saya baru sembuh juga dari cedera. Oh, dari cedera. Dan awal musim saya sudah tulis bucket list ya. Saya di buku saya bilang saya mau seleksi lagi di luar. Saya mau bermain di luar negeri. Iya, saya mau bermain bola di luar negeri. Cuman ketika waktu kamu baru sembuh dan tim Bali United waktu itu lagi perform, lagi bagus terus. Ya. Pas juara itu ya? Iya. Yeah. Jadi saya butuh waktu bermain. Sementara kesempatan kurang. Betul. Ketika untuk waktu bermain, kamu harus cari tim yang membutuhkan kamu. Betul. Untuk supaya saya terbiasa persiapan ke Amerika. Oh, sempat ke Amerika. Saya daftar sendiri, gitu. Saya daftar online. Jadi tujuannya untuk di sana seleksi. Sementara kalau saya nggak ada bermain, nanti saya nggak siap. Betul. Fisik gitu, lagi ya. Sampai di sana fisik juga nggak bagus ya, sia-sia jauh-jauh tes ya. Iya, dan PSM juga welcome banget. Oh, sempat main di PSM berapa kali? PSM? Iya. Berapa lama? Iya. Setengah musim. Setengah musim ya. Itu periode kedua ya? Iya. Maksudnya dia kan ada apa namanya? Babak grupnya gitu. Iya, dia ronde kedua. Kan? Dia di ronde pertama, ronde kedua gitu. Iya. Ngerti nggak? Belum. Baru memahami. Iya. Dia anak baru memang. Anak baru di bola ini. Setelah PSM baru pindah ke PSMS Medan ya. Iya. Nah, ini yang saya terpantau itu ketika dia pindah ke PSM Medan. Wah, jadi anak Batam main di Medan. Rupanya habis itu pandemi. Berapa lama di situ di Medan? Setengah tahun ada. Setengah tahun aja. 6 bulan. Itu sempat main ya waktu itu? Iya, dua pertandingan kita main. Dua pertandingan. Iya, sayang banget. Iya. Kita main di Stadion Teladan, Batam. Oke, Bung, ini sepertinya udah dikode-kode untuk jeda iklan. Jeda dulu. Oke, kita akan saksikan jeda iklan berikut ini. Okay. 60-70% di Kepri itu juga di Batam. Ya. Sehingga kebutuhan hewan untuk kurban itu juga fokusnya di Batam. Kita tinggal baca masuk. Ya. Tapi kalau hitung kita harus tulis rumusnya, masukkan angka data-datanya, baru keluar hasil gitu. Karena bapak tanya saya jawab lah bukan saya. Jadi ini kan orang sudah dendam banget. Ya. Jadi kalau sudah dendam terlampiaskan, Anda bisa bayangkan betapa happy-nya mereka melakukan itu. Rekan-rekan dari kepolisian ini kan sangat jauh ke dalam. Jadi mereka bisa sampai kemana-mana ini. Pak, saya bilang, saya kok rindu ayah karena ayah tak ada lagi. Bahaya ya dok. Ini yang bahaya. Makanya kan dibilang hipertensi itu kan silent of death. Iya, silent of death. Tapi nanti KPU Republik Indonesia itu melalui SIPOL ya, sistem informasi partai politik. Nah itu. Nah, kira saya kayak saya udah milenial. Paslonnya, paslonnya. Balik lagi di Tribun Podcast edisi Tribun Sport. Nah, tadi kan bahas nih, Bung dan juga Bang Tanto, ini kan bahas di PSMS Medan ya. Nah ini gimana Bung dan Bang? Susah kan ini Bung dan Bang gitu loh. Bingung aku. Itu gimana perjalanan karir di Medan sendiri? Medan sebenarnya asik kok, di sana dekat Batam juga. Jadi keluarga kalau misalnya ada pertandingan mereka bisa terbang langsung ke Medan. Cuman ya itu kompetisi pandemi terus stop setelah 2 pertandingan stop. Nah belum nasibnya. Berarti balik kampung ya. Jadi ya nggak ada momen apa sih. Kita emang targetnya waktu itu juara Medan juara untuk ambil tiket ke Liga 1 untuk promosi ya. Promosi. Nah, udah. Tapi pada akhirnya dibatalkan ya, pada musim itu dibatalkan ya. Kompetisi diadakan. Setelah itu saya lihat pindah ke PSM. Bagaimana sampai ke Makassar dari Medan? Ya, itu kan ya, ada jeda itu ya, ada pandemi, berarti kan tak ada kompetisi. Tiba-tiba klub besar membawa Sutanto Tan ke Makassar, dan kemudian saya lihat Medan, itu Makassar tuh jauh, jauh loh. Kenalnya dari mana? Statistiknya kemudian menjadi melejit di sana gitu. Bagaimana sampai dia terbang ke ke Jukueja itu? Tersesat atau sebenarnya gimana? Jauh, sebenarnya jauh ya. Kalau lokasi kita bilang jauh, tapi kalau dalam sepak bola Indonesia itu semua saya kenalnya lewat agent. Oh, agent ya. Ya, Gabriel Budi waktu itu. Oh, tergabung sama Gabriel? Ya, saya gabung sampai saat ini. Jadi dia bilang ada tim yang membutuhkan gelandang waktu itu untuk Piala Presiden. Ya, Piala Presiden ya. Piala Presiden. Di mana? Makassar. Wah. Saya pertama itu tim besar. Ya, betul. Yang kedua agak jauh ya kalau misalnya kita mau bandingkan dengan tim-tim yang sebelumnya ya. Saya main sebelumnya, tapi ya kenapa nggak berpikir panjang sih, karena sebelumnya saya main di Medan dan sudah lama nggak berkompetisi. Betul. Terus ada tim yang mau saya bilang oke, nggak ada masalah, ayo kita dia mau lihat kualitas saya dulu. Saya kasih lihat di sana, dia tertarik. Kita mulai dari Piala Presiden waktu itu sama PSM Makassar. Ya, lumayan bagus. Langsung dimainkan? Iya, iya. Langsung main ya? Di pertandingan pertama Piala Presiden? Iya. Kita tanpa pemain asing waktu itu. Oh, waktu itu ya? Nggak ada pemain asing. Kita salah satu tim yang tanpa pemain asing, kita finish di peringkat 4 Piala Presiden. Semifinal berarti? Iya, kita kalah sama Persija di adu penalti. Oh, kalahnya diadu penalti. Ya, tapi pemain lokal semua, belum ada pemain asing. Itu memang pencapaian luar biasa juga dari PSM dulu. Dan itu mulai kebangkitan PSM kalau nggak salah. Setelah lama dia kemudian agak drop ya. Dan kawan kita ini termasuk bintangnya masa itu. Bersinar dia. Dari statistiknya juga memperlihatkan Sutanto tumbuh gitu menjadi dibanding dari pertandingan sebelum-sebelumnya ya. Ya, banyak yang saya belajar juga di Makassar, cara mereka bermain juga, cara ewako ya. Ewako artinya itu kayak semangat hajar. Jadi mereka itu satu tim. Jadi kekompakannya itu bagus. Persebaya wani. Jadi emang setiap tim itu ada karakter-karakter yang berbeda. Betul. Terus gini Bang, tadi kan Abang juga cerita pernah cedera juga tuh Bang. Kan pasti cedera itu kan ngedropin semangat kita juga gitu loh Bang, buat bangkit. Nah itu gimana Bang? Lepas dari kayak kalau cedera itu bagian dari profesi ya. Kayak contohnya kalau bengkel kan perbaiki mobil ya, nggak bisa jauh-jauh dari oli. Gitu. Cuman bagaimana kita harus boleh bersedih, cuman harus sebentar aja. Terus kita kan setiap tim profesional ada yang namanya tim dokter, tim fisioterapi. Jadi dia yang akan membantu kita nantinya. Cuman ya tetap di kitanya sendiri harus tetap semangat. Saya sempat dulu cedera hampir setengah musim waktu di Bali United. Ya emang harus sabar, karena ketika kita melihat teman kita latihan bertanding, kita itu kayak gatal gitu lah, pengen ikut. Apalagi kita nggak bisa semangatnya tetap harus kuat ya, harus tapi berat ya. Berat tapi harus dilalui. Keluarga tetap penting membantu untuk mensupport ya, bagian selama penting, masa cedera betul, itu ya. Karena saya lihat dari agak panjang rentang cedera itu yang membuat Tan lama absen dalam beberapa pertandingan. Keluarga juga faktor yang penting di sana. Jadi kita juga lebih banyak waktu yang luang karena kita latihannya kurang, kita hanya maintenance. Nah itu bagaimana kita mempergunakan waktu itu dengan baik yang positif. Karena kalau kita negatif terus, kapan saya main, kapan saya sembuh. Nah, itu nanti. Ya. Oh, tapi sejak dari Makassar sudah mulai nggak lagi ya, mulai bagus ya. Cederanya tidak terlalu. Iya, lebih ke kelelahan otot waktu di Makassar. Itu. Jadi bisa dibilang overuse. Overuse. Ya, jadi ya itu. Tapi nggak sesuatu yang serius lah. Mudah-mudahan yang kedepannya emang itu. Amin, amin. Kita harus jaga terus kan, biar kuat ya, terus. Amin, amin. Oh itu Bang, mau nanya lagi. Itu kan tadi pernah cedera. Nah itu paling lama waktu main di klub mana Bang? Cedera. Kan tadi menjelaskan di Bali United. Apakah di Bali United itu yang paling lama? Iya, untuk waktu masa kompetisi Bali United. Ya, Bali United. Bali sama Persija kalau nggak salah ada Persija, juga beberapa. Persija nggak begitu. Nggak juga ya? Nggak. Persija salah satu masalahnya karena overuse juga. Overuse ya. Iya. Dari beberapa periode itu, mana periode terbaik yang Tanto jalani? Periode terbaik artinya bermain full, nggak banyak gangguan cedera. Saat ini ya berarti? Saat ini Persis Solo, dari karir ya. Iya. Ya, Persis Solo tahun 2021 ini lumayan saya bermain banyak, bukan hanya bermain banyak aja menurut saya, karena belajarnya lebih belajarnya karena sistem permainan yang dibuat oleh pelatih sekarang Leo Medina ini buat setiap pemain itu berpikir terus, jadi nggak mentok ke satu pola permainan atau taktik. Jadi kalau misalnya Bung Son nonton ya permainan Persis Solo, kita itu bisa babak pertama kita main formasi 3-5-2. Ya betul. Nanti babak kedua bisa berubah. Babak pertama terakhir 4-3-3. Terus nanti babak kedua 4-4-2. Dan pemain yang di dalam itu harus fokus dan harus tahu lawan ini ketika kita berubah apa respon dari lawan. Ya betul. Dan ketika saya bermain waktu saya 3-5-2 saya bermain back, nanti dia pindah saya bermain gelandang, saya harus nanti center back. Jadi saya harus cepat. Nah, itu yang buat saya belajar gitu. Berarti dinamis ya. Artinya harus juga gitu. Harus cepat berpikir cepat. Harus. Itu pergantiannya tergantung apa situasinya? Tertekan atau apa unggul? Kadang kita tertekan, kita mau keluar dari tekanan bisa, atau betul. Kita lagi menguasai permainan, kita lagi unggul, kita mau menguasai permainan lagi lebih matang bisa. Kan banyak alasannya. Tergantung lawan ya, bagaimana kawan. Bisa ya kan bisa. Itu di lapangan, gimana cara ngerubahnya kan cepet itu. Katanya lewat pelatih Medina tadi. Mungkin kamu harus mengundang Leo Medina. Iya. Berarti kayak, ini perut kedip aja. Langsung paham. Gitu. Berarti periode terbaiknya sama Persis Solo ya sejauh ini ya. Sejauh ini mudah-mudahan makin lebih bagus. Kedepannya lebih baik. Main terus ya berarti ya sepanjang musim ini sejak Leo Medina melatih atau sejak awalnya Jackson Estiago. Jackson, iya betul. Itu kadang main, kadang enggak. Pindah lagi ke caretakernya. Caretaker ya Rasiman, sama Rasiman sama hampir ketika Leo Medina memegang semua kendali. Nah di situ Leo Medina putaran kedua ya. Putaran kedua. Ya, sebelum putaran kedua dia udah masuk sebagai asisten. Masuk asisten dulu ya. Ya. Dan musim depan masih ya di Persis Solo ya. Dia masih dipercaya Persis Solo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi daya tarik untuk target ya, nanti berikutnya. Kalau aku pulang ke Solo menonton aku. Kamu Ngawi? Ya kan deket aku. Deket itu kan stadionnya stadion mana sih? Manahan bukan? Manahan kan. Iya. Deket lah. Deket, aku Ngawinya tuh perbatasan situ loh. Iya, nonton lah aku nanti. Oke, Tanto selain jadi pemain sepak bola profesional juga mengelola SSB di Batam ya. Bisa ceritakan bagaimana apa yang dilakukan di Batam terkait pengembangan sepak bola dini. Iya, jadi karena emang saya dari Batam, saya besarnya di Batam, mungkin sedikit banyak yang saya tahu tentang sepak bola di Batam. Saya dulu sulit ingin berlatih ya, karena jujur untuk lapangan standar Batam itu belum banyak yang bagus, yang tersedia. Dan aksesnya juga susah, kalaupun ada susah. Ya, jadi saya pengen anak-anak yang misalnya memiliki semangat untuk bermain dapat fasilitas yang bagus. Makanya itu kebetulan ada support juga, salah satunya keluarga untuk membangun mini soccer ini, mini soccer yang ada di Trans Barelang, di Trans Barelang di sana. Jadi emang saya sudah sampaikan juga ke yang ngurusnya kan kakak saya, karena saya bermain bola di sini, saya mungkin sampaikan karena bahwa jadwal terbatas ya. Ya harus fokus kan, nanti takutnya terpecah. Jadi saya bilang, saya sampaikan kalau misalnya akademi ini saya nggak mau ada biaya untuk bayar lapangan untuk akademi saya ini, biarkan mereka latihan. Tapi untuk bayar-bayarnya itu untuk bayarlah ke pelatih, untuk apalah minum-minum pemain, tapi untuk lapangan jangan pernah disentuh. Oh, berarti digratiskan lapangan. Ya, untuk jadi hanya untuk misalnya mereka bayar itu, mereka hanya bayar untuk per bulannya pelatih, dan itu di organize oleh salah satu organize yang ada di Batam. Oh, ada manajemennya. Ada manajemen yang di Batam. Jadi itu dan ya udah sampai saat ini. Tapi kemarin itu saya ada berpikiran untuk memaksimalkan lagi tentang akademi ini. Jadi saya ingin merapikan dulu. Jadi kegiatannya dihentikan sementara, biar saya perbaiki lagi untuk kedepannya. Gitu. Oh, bikin program bagus ya. Terstruktur. Oke. Gitu. Itu ini kelompok umur. Ya itulah, itu salah satu kendalanya. Jadi kita belum ada kayak spesifik gitu, spesifik tentang ada yang umur usia 6, usia 8, usia 10, usia 12. Kita belum tertata dengan rapi. Jadi saya pengen nanti kedepannya saya pengen akademi ini tertata dengan rapi, dengan pelatih-pelatih yang siap untuk membantu setiap kelompok umur ini. Itu untuk saat ini. Terakhir saya lihat ada 15 usia 15, 16, 14 itu campur jadi satu. Jadi belum. Mudah-mudahan ya dari sana. Itu SSB-nya cowok apa cewek itu? Maksudnya cowok. Ada pengelompokan, ada cowok cewek enggak? Cowok semua? Cowok untuk saat ini. Kemarin ada sih yang cewek juga datang tapi enggak banyak. Enggak bisa dikelompokkan gitu ya. Jangan ada kompetisi yang umur U12 waktu saya mereka datang kompetisi Sutanto Tan gitu. Jadi lucunya mereka yang wanita bermain di kelompok cowok. Mirip cerita Gea. Mirip cerita Gea. Iya, Gea. Dia awalnya juga gabung sama timnya cowok. Jadi dia. Dan itu bagus buat mentalnya juga lebih bagus kan. Dia udah terbiasa. Iya, staminanya stamina cowok. Memang harus, tapi emang harus dibuat sih. Tapi motivasinya memang memfasilitasi bakat-bakat kita di Batam ya, anak-anak ya, supaya dia tidak berlalu begitu saja karena tidak ada fasilitas, tidak ada ini. Mungkin kesulitan yang ketemui waktu masih kecil ketika suka bermain bola, tapi fasilitasnya minim, tidak ada perhatian, tidak ketemu pelatih yang bagus. Bisa jadi kita ini menjadi awal ya, bagaimana memunculkan talenta-talenta bagus di Batam, Kepri secara umum. Bisa dilirik juga untuk nasional. Buktinya beberapa dari pemain dari Kepri bisa dipanggil timnas kan. Tanto juga pernah dipanggil timnas ya dulu. Waktu itu U23 Aji Santoso. Nah, Aji Santoso ya. Artinya bakat itu bisa datang dari mana saja kan. Bisa. Nah, sekarang bagaimana anak-anak ini punya tempat untuk berkompetisi, untuk berlatih secara bagus, sehingga bisa jadi panggung lirikan dari para talent, apa istilahnya, pencari bakat, talent scout gitu kan. Nah, mudah-mudahan dari karena kemarin waktu tes pemain junior Bali United itu dari SSB-nya banyak yang lolos saya lihat. Kita diundang ya, sistemnya diundang oleh Bali United. Bukan karena pernah di Bali gitu. Iya, jadi karena pernah jadi pemain Bali United. Bukan ya. Nah, kalau Bali sih jelas ya sistemnya. Jadi sistemnya tapi ada yang kenal gitu lah. Ya, ada yang kenal jadi dia bilang, "Tanto ada akademi." Nah, ada. Ya udah, datang aja ke Bali. Datang aja Bali untuk melakukan seleksi. Jadi kita mungkin diberikan sedikit enak gitulah dari Bali. Jadi sebelum seleksi, satu minggu sebelum seleksi kita itu udah bisa pakai lapangan dia, akademi bisa ini untuk apa? Untuk siap dulu mereka, kalau dibilang supaya nggak demam panggung lah. Iya betul. Jadi nyoba lapangan. Nyoba lapangan. Jadi kita anak-anak bisa itu bisa latihan sama pemain Bali United. Oh iya. Untuk usia semereka. Jadi mereka nggak kagok gitu, datang waktu baru datang dari pesawat mungkin langsung trial atau enggak begitu itu ya? Kan capek pasti. Jadi bagusnya begitu. Kita waktu itu kirim dari 8 orang. Kita melakukan seleksi dulu di Batam. Waktu itu diseleksi oleh pelatih Pak Roni Raymond. Pelatih saya waktu di Pelita Jaya sama PBR. Oh, didatangkan khusus berarti. Iya, saya minta tolong beliau untuk lihat pantau di Batam. Cuman mungkin selera dia agak sedikit, itu dia dapat satu, dia dapat satu, sisanya 7 yang dari daerah Jawa Barat. Ya, tapi mereka memakai nama bisa. Oh gitu. Ya, dan mereka karena ada beberapa nama saya lihat dari daftar yang lolos seleksi, kan dia bertahap ya, lolos tahap pertama, lolos tahap kedua, tahap ada ketiga, dikabarin gitu. Terus di Instagramnya Batam Arena itu. Jadi akhirnya keterima 2. Anak dari Jawa Barat sih, yang Batam belum rezeki satu anak gitu. Belum ya? Belum. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya EPA ada bergulir lagi ya, kalau Bali United masih percaya untuk ke kita untuk melakukan seleksi ya, saya mungkin bisa membantulah anak-anak yang Batam yang kualitas gitu. Ya artinya setelah Bali United juga bisa melakukan itu dengan koneksi yang Tan bisa yang punya ya. PSM ada, Persija sudah pernah, Persib pernah. Artinya nanti bisa aja distribusi ke klub-klub seperti itu. Saya mau coba kemarin kalau ngomongin PSM, saya mau coba kemarin sudah komunikasi sama PSM, cuman dari Batam ke PSM, waduh jauh banget biayanya juga bukan di Makassar ya, tapi pelosok lagi di Mamuju. Oh, Mamuju. Jadi base campnya untuk akademi PSM itu di Mamuju. Jadi kalau dihitung-hitung, waduh, double jadi tambah kalau pertandingan dia pare-pare kan, makin jauh lagi. Betul-betul. Tapi bisa jadi motivasi juga sih buat anak-anak Batam. Kalau pengen main, aku inginlah main kayak di Persis, di Bali United. Jadi udah kan ada jalan gitu. Betul. Ini jalan ini yang mau dibuka kan untuk bagaimana anak-anak ini tidak terkurung di dalam gini aja. Kalaupun ada SSB hanya kompetisi lokal tanpa ada koneksi ke klub-klub besar dengan kesempatan untuk seleksi, itu akan susah dia untuk berkembang gitu kan. Kita susah menunggu Indra Sjafri lain yang untuk keliling Indonesia mencari pemain ya, yang keliling kemudian lakukan seleksi. Itu sempat di Batam juga pernah melakukan seleksi itu juga kan. Di McDermott deh. Iya, di McDermott dia melakukan itu dulu. Tapi itu Bang, kan tadi diberangkatkan 8 orang. Itu tuh siapa yang mengutus? Atau Bang Tan sendiri yang milih? Kalau untuk pemain melihatnya saya nggak ada ikut campur dengan itu. Saya percayakan dengan pelatih. Karena pelatih yang lebih rekomendasi pelatih ya. Makanya didatangkan pelatih khusus untuk seleksi. Ya bukan berarti Batam tidak bagus dengan kepelatihannya, tapi tetap selalu ada ruang untuk belajar ya. Makanya itu cita-cita saya pengen buka kayak contohnya saya bekerja di Persis Solo saat ini. Mudah-mudahan kalau emang ada jalan, Persis Solo bisa buka di Batam. Ya artinya nanti sistem dari kepelatihan atau manajemen dari Batam Akademi ini langsung dari Persis Solo atau Bali United, nggak ada yang tahu, malah terbantu kan akhirnya mereka langsung gitu loh. Jadi untuk pelatih juga nanti bisa belajar, bisa saling tukar pikiran. Nah itu ini kayak niru Real Madrid, Arsenal ya kan, PSG ya, dia sudah punya di beberapa negara bikin akademi-akademi untuk memantau bakat-bakat itu, bakat-bakat emas ini. Jadi ketika walaupun kemudian pemain berbakat ini masuk akademi Real Madrid, Arsenal di beberapa negara itu harus berbayar ya. Tapi ketika bakat dia terpantau, bayaran mahal awal itu bisa terbayar lunas ketika dia ditarik ke menjadi pemain personal, ditarik ke Arsenal pusat kan. Ini bukan meniru namanya. Apa namanya? Tapi kan udah ada contoh. Cuman merealisasikan ya, di lokal seperti itu. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, sepertinya ada yang mau lewat berikut ini. Silakan. ...60–70% di Kepri itu juga di Batam. Ya. Sehingga kebutuhan hewan untuk kurban itu juga fokusnya di Batam. Kita tinggal baca masuk. Tapi kalau hitung kita harus tulis rumusnya, masukkan angka data-datanya, baru keluar hasil gitu. Karena Bapak tanya saya jawablah bukan saya. Jadi ini kan orang sudah dendam banget. Ya. Jadi kalau sudah dendam terlampiaskan, Anda bisa bayangkan betapa happy-nya mereka melakukan itu. Rekan-rekan dari kepolisian ini kan sangat jauh ke dalam, tapi mereka bisa sampai kemana-mana ini. Pak, saya bilang, saya kok rindu ayah karena ayah tak ada lagi. Bahaya ya dong. Ini yang bahaya. Makanya kan dibilang hipertensi itu kan silent of death. Iya, silent of death. Berarti nanti KPU Republik Indonesia itu melalui sipol ya, sistem informasi partai politik. Nah itu. Nah, saya kayak saya udah bilangnya paslonnya, paslonnya. Halo Tribuners, balik lagi di podcastnya Tribun Batam. Tetap pantengin di YouTube dan juga Facebooknya Tribun Batam. Oke nih Bang Tanto, tadi kan udah bahas-bahas soal beberapa klub yang udah disinggahin dimainkan, dibela kan. Ada dari Makassar, dari Bali, dari Medan, sekarang Solo. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu bisa nggak sih Bang kasih contoh satu kalimat aja? Dari bahasa Makassar dulu lah. Makassar? Iya. Logatnya aja nggak apa-apa Bang. Makassar biasanya ewaku. Ayo Ji. Ayo Ji. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Ayo. Ayolah gitu ya. Ayo Ji. Ayo Ji. Ayo. JIK kan? Ewaku. Ewaku Ji. Ewaku Ji. Ewaku artinya apa? Ewaku kayak semangat, penyemangat gitu. Ada satu logat dari kata-kata dari Makassar yang saya ingat itu namanya Sirina Pace. Apa itu? Sirina Pace. Iya, Sirina Pace. Kamu nanya juga. Jadi waktu itu katanya bagus tuh Sirina Pace. Kalau nggak salah dia sampaikan gimana ya? Pantang menyerah gitu, menyerah. Sirina Pace. Sirina Pace. Kalimat motivasi ya, motivator deh. Ya. Jadi dia ada di bajunya juga. Kalau ada diperhatikan ya di bajunya ada P kecil tulisannya Sirina Pace. Oh di jersey PSM ada itu. Iya ada. Sirina Pace. Sirina Pace. Kayak rawe-rawe rantas malang-malang gitu ya mungkin ya. Mungkin ya kayak gitu. Mungkin. Dari Bali nih, Bali saya ingat makanannya aja. Makanannya enak-enak juga. Apa makan favorit di Bali? Kalau saya kan karena itu saya suka bedo. Iya. Tapi banyak sih. Banyak. Apa itu yang bedua, apa namanya? Ayam betutu. Ayam betutunya enak. Itu terkenal sampai luar Bali pun terkenal ayam betutu. Apa lagi? Lagi lah Medan. Iya Medan. Medan sayur kol. Logatnya doang bahasanya ini. Medan biasa horsbah. Kita sering dipanggil. Horsbah. Setiap latihan itu ada yang manggil tak? Manggil, tapi saya kira dia ajak berantem, tapi ternyata begitu cara manggilnya. Oke. Dia panggil keren ajak berantem kan? Ternyata begitu. Suaranya keras ya. Intonasinya keras ya. Tinggi keren. Ada apa? Ada masalah apa? Ternyata orangnya baik-baik, lama-lama, emang gitu. Ini sebentar lagi mirip juga Medan. Enggak, ini aku kalem loh soalnya. Ini nggak ada logat-logat ngawinya. Nggak ada ya. Hilang. Oke, terakhir nih Persis Solo. Ini kan nih Persis Solo nih. Solo. Punten. Ya. Udah bisa, maksudnya kalau di Solo apa itu namanya? Kalau orang ngomong paham atau sedikit paham karena kebetulan istri saya orang Surabaya. Jadi kalau saya di Surabaya di rumah dia saya agak sedikit bingung ini, meskipun sedikit-sedikit agak kalau dibilang alien saya. Tapi kalau saya bawa dia ke Batam, saya ngomongin pakai bahasa daerah Hokkien, gantian. Dia yang bingung. Iya. Jadi dia melongot. Tunggu saya translate ke dia. Itu lucunya. Jadi saya translate dan dia ngerti. Kalau di Surabaya, saya tunggu mereka ngobrol, baru dia translate gitu. Tapi pelan-pelan. Lama-lama nanti paham itu. Selain pemain sepak bola, translator juga. Translator ya. Bukan ditranslatekan gitu kan. Nggih, punten. Nggih, punten. Oke, Bang, ini kan udah tadi. Maaf ya, Bang, ada challenge sedikit tadi. Oke, ini sebelum kita tutup ada closing statement nggak nih, Bang? Dari Bang Tanto sendiri, kasih motivasi lah buat anak-anak yang ada di Batam, biar semakin semangat untuk berlatih sepak bola. Ya, menurut saya itu dimanapun kalian berada, bukan berarti alasan kalian nggak bisa sukses. Jadi sukses itu menurut saya bukan alasan. Jadi emang masa depan itu di tangan kalian sendiri. Apapun temboknya, apapun rintangannya, kalau kalian percaya, kalian bermimpi, menurut saya itu adalah modal yang sangat bagus, karena disitulah kalian berawal, yaitu mimpi ya. Selalu ada jalan kalau kalian selalu berusaha. Ada mimpi, ada kerja keras, akan ada hasilnya. Amin, mudah-mudahan. Keren sih ya. Make your dream come true. Asik. Ya, seperti itu. Oke, mungkin dari Bung Son ada pertanyaan lagi atau udah ya? Ini udah lah ya. Saya kira sudah mantap kali gitu. Udah mantap sekali. Makasih Bang Tanto udah mau main ke Tribun Batam dan udah ngasih motivasi ke anak-anak Batam dan juga Tribuners yang sedang menyaksikan di podcastnya Tribun Batam. Nah, tadi ada ini aku ngeringkes sedikit aja ya, motivasi dari Bang Tanto. Masa depan ada di tangan kalian sendiri, believe yourself. Jadi itu asik. Mantap. Pakai bahasa Jawa. Ojo. Piye tau? Ya piye itu bisa piye. Nah, kalau di Jawa jangan piye, kalau di Solo jangan piye toh. Pripun. Lebih halus ya. Lebih halus pripun. Piye toh itu bahasa aku itu. Oke, tak terasa 45 menit udah berlalu dan Tribun Sport udah ada di ujung acara, udah cukup lama ya kita nggak terasa ngobrol-ngobrolnya. Dan mungkin kita akan bertemu kembali ke podcast-podcast edisi selanjutnya bersama bintang tamu dan juga narasumber yang berpengaruh juga di Batam. Oke, aku Uci Suhaibah. Saya Maerina Larson. Dan juga Bung Sutanto Tan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Bye bye.